1.000 batang bibit pohon ditanam sebagai langkah nyata untuk mengatasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, serta mendukung percepatan rehabilitasi hutan dan lahan. Program nasional ini telah dilaksanakan sejak Desember 2023 lalu. 1.000 batang bibit pohon itu terdiri dari beragam jenis buah-buahan. Lokasinya berada di wilayah kerja KPH Kabupaten Kubu Raya, tepatnya di Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya pada Minggu 14 Januari 2024. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari agenda pendanaman pohon serentak seluruh Indonesia yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2023 lalu di Jungkat dan akan dilanjutkan dengan penanaman pada bulan Februari sampai April 2024. Analis kebijakan ahli utama Kementerian LHK, Ruanda Agung menuturkan, menanam pohon bukan hanya memiliki fungsi ekonomi, namun juga memiliki fungsi sosial. Penanaman pohon serentak seluruh Indonesia. Yang kedua kali atas perintah Bapak Presiden bahwa selama musim penghujan 2023-2024 kita akan terus melakukan penanaman. Acara ini dalam rangka kita bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia berkontribusi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan menambah tutupan pohon kita sehingga cadangan karbon Indonesia semakin menjadi lebih banyak lagi. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Provinsi Kalbar, Remran menjelaskan, kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk terus melakukan penanaman pohon di seluruh wilayah Indonesia sepanjang musim penghujan. Untuk itu, Remran mengajak tanamkan harapan masa depan hijau yang berkelanjutan melalui partisipasi aktif seluruh pihak dan masyarakat dalam meningkatkan aksi konkret untuk terwujudnya dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. Di tempat lokasi penanam ini sudah ada kelompok tani hutan, nanti akan melanjutkan perawatan dan pemeliharaannya. Sehingga harapan kita nanti, bibit yang kita tanam 1.000 batang ini akan tumbuh, subur, sehingga 4 tahun ke depan dia akan menghasilkan buah-buahan sehingga bermanfaat bagi masyarakat ada sekitar kawasan hutan lindung. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Provinsi Kalbar, Remran menambahkan, luas lokasi penanaman itu kurang lebih 2 hektar. Lokasi penanaman merupakan hutan lindung Pinang Dalam dan sudah masuk rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan. Tim Liputan TPR Kalbar melaporkan.